Hai hai hai, halo guys, ketemu lagi dengan aku ya guys ya. Kita akan main game Zunomali lagi. Oke, kita akan melanjutkan permainan kita yang kemarin ya guys ya. Nah, kemarin kita berhenti di akuarium. Aku dimakan sama ikan monster. Nah, semoga kali ini berhasil ya. Langsung aja kita mulai ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, nih aku sudah ada di akuarium itu ya. Iya. Semoga mudah ya guys ya. Semoga aman, aman, aman. Bismillah. Oke. Iya. Oke. Nah, tinggal satu langkah lagi guys. Kita berhasil sudah mencapai 10 shard ya guys ya. Nah, ini emang caranya menceburkan diri aku ya guys ya. Kalau emang caranya harus menceburkan diri gitu, jadi emang gitu cara keluarnya guys. Jadi bukan gimana-gimana. Oke, kita akan keluar dari kolam akuarium raksasa ini. Jadi kemarin berarti di sini ada dua kunci ya. Yang satu di bawah sini, di bagian sini guys. Yang ada labirin banyak, yang kedua aja di atas ya, kita ambilnya. Udah kita ambil semua. Oke, kita akan menuju kandang lainnya ya guys ya. Oke, kita cari keshar terdekat. Dan di sini kita jangan terlalu lama karena ini adalah kawasannya si Om Zookeeper. Oh, kita pungut ya guys ya. Oke, lanjut bergegas. Nah, kita lihat peta, kita akan menuju kemana. Kita tanya peta. Nah, Om Zookeeper nongol deh. Tunggu guys, tunggu. Nah, ini Zookeepernya udah nongol. Nah, kita cari jalan lainnya guys, biar gak papasan sama si Om Zookeeper. Nah, kita lari kenceng, gak tahu dikejar apa enggak. Semoga dia enggak. Oke, lanjut lari, pokoknya lari. Semoga dia gak cari jalan muter biar nunggu aku di depan ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk ke sini. Ada nggak di sini guys? Oh tuh, ada Zookeeper menuju ke sini guys. Ntar guys, kita harus cari gimana keshar terdekat. Nah, deg-degan juga nih. Oke. Oh, kalian lihat guys, itu ada Zookeeper terkurung di situ ya guys ya. Nah, mungkin di sini ada sesuatu yang bisa membuat Zookeeper itu terbuka. Jadi kita harus hati-hati dalam melangkah guys. Nah, Mungkin ya, tuas ini bisa membuka ke arah kunci, ke arah apa, pecahan kunci atau enggak bisa membuka Zookeeper. Zookeeper yang terkurung guys. Bismillahirrahmanirrahim. Boom. Semoga enggak salah. Oh, salah guys. Oh my god. Apa yang terjadi guys kalau salah aku? Oh, salah lagi guys. Oh, jadi kalau salah itu guys, kandangnya beneran kebuka guys. Kalian lihat kan, itu kandangnya tuh kayak ada rantainya di atas, jadi makin naik itu tuasnya kayak gitu. Oh my god, berarti ini aku harus hati-hati. Tunggu guys, nah itu seperti kalian lihat ya, tinggal kepalanya aja yang terkurung. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Semoga benar. Aman kan guys? Aman kan? Belum keluar kan guys? Gak tahu dia bisa ngejar apa enggak. Semoga aja enggak ya guys ya. Wah, tinggal dikit banget itu. Semoga. Oh my god.
Oke, guys, kita harus hati-hati ya. Jadi kayak Oh my god, kok aku deg-degan gini? Apakah dia udah keluar belum sih, guys? Masih terkurung ya, masih aman. Oh my god. Salah, guys. Oh my god. Wah, jangan hasil aku di bawah, Ji. Tungguin, semoga dia nggak bisa ngejar naik ya, guys. Semoga dia nggak bisa manjat. Oke, bismillah. Nah, nih. Kalian lihat kan, guys? Oke, boom. Deg-degan banget, guys. Berarti ini sekarang salah pun nggak apa-apa ya, udah nggak peduli ya, soalnya percuma, dia pun udah keluar juga. Nah, kita harus kemana nih? Jadi kalau aku jatuh tuh pasti udah dicaplok sama si zookeeper. Jadi hati-hati. Oh my god. Ya nggak tahu harus kemana nih, harus ngapain. Bismillah, lompat ke sana bisa nggak sih? Oh my god. Kalau aku mendekat. Oh my god. Bismillah. Naik. Aman kan? Tumben. Ntar. Oh my god, deg-degan banget ya. Semoga bola lampu cukup ya, guys. Oh, di atas ada bola lampu. Aja, aman. Bentar, guys. Bener-bener harus hati-hati ya, guys, ya. Oh my god. Ketangkep, guys. Oh, guys, ditongkrongi 3 zookeeper, guys. 2 di luar, 1 di dalam. Nah, kita stun aja ya, langsung lari cepat. Udah gak bisa nih, udah harus cepat nih. Udah harus cepat. Oh my god. Oke, guys. Semoga kali ini berhasil ya, guys, ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, semoga kali ini lompatannya sampai ya, guys, ya. Ini lompatannya semoga sampai. Nah, tuh di depan sudah ada 2. Bismillah, alhamdulillah, bener, guys. Kok bener sih nyampe, guys, tapi salah muter tuasnya, itu tuasnya warna merah. Ini merah juga, ya Allah. Mana yang hijau gimana, guys? Tunggu, guys. Oke, gimana hijau-hijau? Kenapa merah semua? Jadi kita harus cari tuas yang hijau agar bisa membuka tempat itu ya, guys. Keyshark-nya itu berada ya, guys, ya. Nah. Kok dia melayang sih? Dia melayang gak sih? Kok serem sih dia melayang, guys? Beneran dia melayang. Oh my god. Iya, beneran dia melayang, guys. Serem banget. Sumpah serem banget, guys. Kok dia melayang sih? Oh my god. Serem banget. Dia melayang, guys. Jadi penasaran aku. Itu kakinya dia melayang. Kok dia gak ngajar sih? Ntar, guys. Nah, tangannya kelihatan, guys. Oh my god. Kok jadi kayak dia kakinya melayang, guys. Ntar, guys. Nah, dia kan dia melayang, guys. Kayak kita stun dia. Oh my god. Oh, serem banget. Pas lihat kaki melayang tuh kayak mistis banget. Kayak apa sih, creepy gitu. Sampai mistis.
Oh my god, gimana yang lagi? Oh my god, serem ya Allah, lindungi aku ya Allah. Tuh guys, nih lihat kaki melayang nih. Kita stone, ayo stone. Oke, okay. Oh my god, kita cepet naik ya guys ya. Oh my god, yang hijau aja di mana nih guys? Oke, okay, kita stone lagi stone. Oke. Okay. Ini agak tricky ya guys ya. Soalnya kita harus cari kayak alat itu, mesin itu yang bener tuasnya tuh bener kalau diputer. Soalnya merah guys. Nah, apakah ada invisible bridge di sini? Apa aku harus lompat? Oke, okay. Bisa nggak? Bisa. Ijo apa merah? Ijo, alhamdulillah guys. Ijo guys. Nah tuh mulai kebuka ya tempat keyshardnya ya. Jadi tadi tuh ada dua kandang guys. Yang satu tuh kandangnya si zookeeper. Jadi kalau generatornya, okay, kita dapetin guys. Kabur dulu guys. Oke. Sama satu tuh kishar, jadi generatornya kalau merah nanti yang kebuka malah mesin tuas tadi itu kalau yang merah yang nyala berarti yang kebuka tempatnya zookeeper. Kalau hijau yang nyala itu kisharnya. Oke. Okay. Ini kayak berarti ini mungkin hantunya zookeeper ya guys yang di dalam tadi, serem banget sih. Oh my god. Oke, okay, kita kabur dulu aja guys. Kita ke kandang koala. Permisi koala, tolong berikan izin aku untuk mengambil kishar. Permisi ya, permisi. Pampang numpang koala yang ngejar ya. Oke. Hari ini kenapa mereka semua pada gak ngejar sih? Jadi curiga deh. Jadi horor banget kan jadinya kalau mereka gak ngejar. Aduh, bismillah. Nah, tuh dia kemana tuh? Oke. Okay. Hati-hati ya guys. Oke. Okay. Ini koalanya udah di bawah. Assalamualaikum, permisi koala. Jadi tadi di jump scare terus ya Allah. Gak apa-apa. Gimana guys, kita lanjutin di kandang koala atau cari tempat yang lain? Galau nih, masih berpikir. Nah di sini aja koala sedang menganga. Oke, kita lanjutin di sini aja guys ya. Oke, kita naik dulu. Naik dulu yuk. Nah ini ada mesin kayak gini guys, yang tuasnya harus diputer gitu loh guys. Oke, kita harus hati-hati, jangan waspada ya guys ya. Oke, tunggu perlahan, pelan-pelan. Nah ini kenapa aku sering save game, takutnya tuh ngebug ya guys. Jadi nanti kalau keluar lagi nggak kehitung nanti mengulang lagi kan. Effort banget guys, effortnya itu loh sama deg-degannya itu. Ntar guys, nggak konsen. Kenapa jadi muter-muter sih, nungguin gak pas-pas. Oke. Nah kita cari ya yang pas, soalnya kita harus cari yang pas biar mengarah ke jalan kebenaran guys, gak keliru maksudnya gitu. Kalau keliru kan jadi kayak sia-sia. Kita tunggu guys. Nah itu ada invisible bridge, berarti di sana bisa dilewati ya. Cuma lewat mana nih guys? Tunggu. Kita putar-putar dulu. Nah
koala lagi jalan-jalan di bawah. Oke, oke. Iya. Nah. Iya. Oke. T-shirt-nya di mana sih? T-shirt-nya di mana, guys? Sebelah mana sih? Bentar, guys. Oke, okay guys, sampai di sini dulu aja ya guys ya, soalnya durasinya udah cukup. Nah, kita akan lanjutkan di part selanjutnya. Buat kalian yang penasaran, kalian jangan lupa aktifkan tombol lonceng biar kalian dapat notifikasi saat aku upload video baru. Yang belum subscribe, kalian bisa subscribe, kalian bisa cek full videonya dari part 1 di channel YouTube aku. Terima kasih yang udah nonton, semoga kalian bahagia dan sehat selalu guys. Bye bye.